Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Teguh Ocim. Kali ini saya mau membuat rangkaian daya motor reverse forward 3 pas ya. Jadi ini udah ada satu paket kontaktor, kemudian ini udah ada thermal, jadi ini kontaktor emang udah demikian rupa ya. Ini udah ada interlocknya, kalau yang satu kerja yang satu tidak. Rangkaian motor reverse forward juga pas ya bos. Ini kita gambarkan dulu ya rangkaian dayanya ya. Rangkaian daya ini kita buat gambar kontaktornya dulu. Coilnya ya. Jadi kalau rangkaian powernya ini biasanya dari MCB dapat ya. MSB kemudian kita kopel ke kontaktor sebelahnya ya. Yang pertama dulu panjang. Ini buat powernya ya, RST. Kemudian yang terpenting adalah yang paling penting itu sebenarnya untuk membalik putarannya. Nah, kalau untuk membalik putarannya ini rangkaiannya adalah begini. Oke. Kemudian ini yang masuk ke thermal ya.
Dan ini baru ke motor 3 pas. Motor 3 pas. Oke. Oke ya bos, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.